sekarang yang main adalah saya dengan Casey. Nanti akan ada 3 gerakan, kamu fokus pada gerakan kamu. Tapi yang nentuin menang, kalah atau seri itu Panji. Kita mulai sama gerakan pertama ya. Jadi gini Casey, gerakannya gini. Satu, selalu dipukul 3 kali. Dua, dipukul 3 kali, baru dibuang. Fokus gerakan pertama apa, fokus gerakan kedua apa, fokus gerakan ketiga apa. Oke, ronde pertama, kamu yang nentuin. Mau saya menang, saya kalah, atau saya seri. Oke, oke. Tentuin. Menang. Saya menang ya, siap ya? Siap? Oke. Ya bener. Saya menang? Iya. Siapa yang menang? Apa? Kertasnya digunting ya? Iya. Ronde kedua, gerakan kedua ya, fokus. Hanya mau saya menang, saya kalah, atau saya seri. Seri deh. Seri ya? Ya? Lawan Casey ya? Seri. Gerakan ketiga. Ya, Panji mau saya menang, saya kalah, atau saya seri? Menang lagi deh. Menang lagi ya? Oke. Mungkin pemirsa di rumah berpikir saya bisa melihat slow motion gitu, tangannya lawan saya gitu. Untuk itu saya akan lihat sana. Siap ya? Saya menang ya? Saya lihat sana ya? Nah, digunting. Oke, sekarang gini. Kan kenal udah lumayan lama, 1 tahun. Saya akan ngajarkan tekniknya ke kamu. Jadi nanti kamu main sama dia. Oke? Siap ya? Oke, oke. Oke, okay, bentar sini ya. Jadi ke saya dulu, ke saya. Terus Mas Romi nyuruh aku ikut dia. Dia ngajarin supaya aku bisa menang lawan dia. Oke, saya yang jadi wasitnya. Oke. Ingat saya ngajarin kamu, biar kamu selalu menang sama Panji. Siap ya, tangannya gini dulu. Kamu selalu menang ya. Fokus ya, mulai. Gue pertama kali ngeluarin gunting, dia yang menang. Guntingnya tumpul. Mungkin kebetulan, gerakan kedua. Ini tuan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Yuk. Eh, sama menang. Dibungkus, batunya dibungkus. Oke. Yang ketiga, lakukan lagi ya. Oke. Lakukan, yuk. Siapa menang? Kertasnya digunting. Sumpah deh, gue kapok banget dikerjain sama Mas Romi. Gue sampai kalah sama cewek gue sendiri. Kita lagi ngobrol-ngobrol di depan, dari belakang tuh tiba-tiba Kak Romi datang ya, gitu kan ya. Kaget ya. Boleh minta waktunya semua? Kamu namanya siapa? Nandar. Nandar. Nandar kamu? Aulia kamu? Iko. Niko. Iko. Iko. Kamu? Yanti. Yanti. Customer service. Satu sama lain paling senior Nandar. Oke, paling junior siapa? Aulia paling junior ya. Tahu permainan gunting batu kertas kan? Tahu. Tahu nggak? Kayaknya nggak tahu. Yang sweet itu ya? Belajar, belajar. Ya, sweet Jepang. Ya, sweet Jepang benar. Kamu nggak tahu kita mau ngapain? Saya nggak mereka siapa-apa sama kamu ya. Kita akan main seperti itu. Kita dijakin main games ya. Gunting batu kertas. Iko yang mutusin mau berapa ronde? 6, 10, 8. 10 boleh. Nah, 10 ya, oke. Okay. Berarti saya punya 9 kesempatan untuk memprofilkan karakternya Aulia. Ya. Yang dihitung adalah yang terakhir. Hmm? Yang dihitung adalah yang terakhir. Yang terakhir. Saya ada ini. Tembus pandang nggak? Coba, jangan dibuka. Tembus pandang nggak? Nggak. Rawangnya. Nggak tembus pandang ya. Pemirsa di rumah, ya saya nggak bawa cash banyak. That's it. Siap. 300.000. Dan amplop ini. Amplop ini berhubungan sama Oli ya. Yang menentukan 10 kali siapa tadi? Kan bukan saya. Iko. Iko ya, pegang. Saya pegang. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, jangan lari, pegang. Oke. Okay. Taruh tangan satu di atas. Sip. Oke. Okay. Jadi gini, pukul-pukul buang. Buangnya boleh kertas, batu, atau gunting. Yanti dan Nandar ya. Hitung ya, berapa kali ya. Ingat, 9-nya saya membaca karakter kamu, ke-10-nya diperhitungkan. Okay. Siap? Yuk. 1. 2. 2. Wah, oke. Okay. 3. 3. Jangan ragu-ragu. Ya. Ya.
ikutin intuisinya ya, jangan ragu-ragu. Kita gak rencanain apa-apa, entah batu dulu, entah gunting dulu, entah kertas dulu. Apaan? Sekarang, yang terakhir ya. Biar saya tidak dituduh melihat tangan kamu, atau mungkin saya bisa slow motion gitu di otak saya ya. Jadi saya bisa antisipasi gerakannya. Dan biar kamu gak dituduh melihat saya, kamu nengok sana, saya juga nengok sana. Kita lakukannya tanpa melihat tangan ya. Saya nengok sana ya, kamu nengok sana. Siap? Kamu dengar suaranya tangan saya dipukul ya. Siap? Pas ending, saya tuh milih batu, Karomi itu milih kertas. Kamu lihat sana, saya juga lihat sana dong. Berarti kita berdua tidak tahu gerakan lawan satu sama lain. Berarti yang menang siapa? Saya menang, kamu kalah. Karena kertasnya bungkus batu. Bawa handphone ya? Kamu bawa, buka kameranya. Kasih ke Yanti, Yanti fotoin ya. Udah, dibuka fotonya. Oke, dompet saya. Masih aman. Siapa yang menang? Oke. Ingat nggak tadi di awal ada sebuah amplop? Iya. Iya kan, ada sebuah amplop ya. Nggak ada amplop lainnya. Boleh ditunjukin gambarnya? Berarti saya menang, kamu kalah. Perhatikan. Wow. Variabel untuk menang kan ada banyak. Ya. Yeah. Coba ditunjukin. Tadi menangnya seperti apa? Berarti saya apa? Kertas. Saya kertas ya. Wow. Gokil. Sama seperti apa yang dalam amplop itu ya? Iya benar. Dan itu benar-benar pol banget. Bagaimana saya dapat mengantisipasi gerakan-gerakan dari eksperimen tadi? Di saat mengambil keputusan, manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian saja. Predictable, unpredictable, fearful, dan confident. Untuk mengetahui gerakan apa yang akan dibuang oleh lawan saya, yang perlu saya lakukan adalah membaca karakter lawan saya dan mengetahui cara mereka mengambil keputusan. Lalu, bagaimana saya dapat mengajarkan teknik profiling tersebut kepada perempuan tadi? Karena mereka adalah pasangan yang sudah cukup lama saling mengenal, tentunya mereka secara tidak langsung sudah dapat mengetahui karakter masing-masing. Lalu, bagaimana saya dapat mengetahui gerakan apa yang akan dilakukan oleh wanita tadi? Sebetulnya di awal, di saat melakukan 9 ronde tadi, secara tidak langsung saya mengarahkan dan mempengaruhi gerakan tangan lawan saya. Ini agar lemparan terakhir yang dilakukan adalah gerakan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Pokoknya itu setelah ikut eksperimen ini ya, membuktikan bahwa ini real tanpa rekayasa. Dan saya juga yang ngerasain kan kaget ya. Pokoknya saya jadi ngefans banget sama Kak Robin.